Yang ni bukan picit jerawat weh. Yang ni picit kelenjar minyak dekat kelopak mata korang. Nampak terpancut-terpancut tu? Satisfy. Macam picit jerawat. Guys, kelenjar minyak ni kalau tersumbat, sakit nak mampu weh. Setakat jerawat, boleh tahan lagi tau. Ni kalau ketumbit, sakit dia. Allah. Dengan mata-mata berayak, taik mata. Silap-silap boleh demam tu. Sini, siapa pernah kena ketumbit? Ketumbit bukan sebab orang skodeng orang eh. Tapi dia disebabkan oleh ni, kelopak mata hang ni. Ni, hak putih-putih ni. Yang ni kita panggil sebagai meibomian gland. Oh ni, kelenjar yang panjang-panjang ni. Dia bukan kelenjar air mata tau. Ayak mata kita, ni ayak mata kita ni dihasilkan kat kelenjar lacrimal gland. Kelenjar yang lain tak sama. Meibomian gland ni menghasilkan minyak dekat mata kita. Hang try bayangkan kalau tak ada minyak, mata hang akan sentiasa hasilkan ayak mata, dan ayak mata tu dia tidak lekat pada berbola mata. So mata hang akan jadi dry, mata merah. Tu pentingnya minyak pada meibomian gland. Tapi meibomian gland kawan ni dah tersumbat. Nampak? Minyak tebal. Sepatutnya meibomian gland kita dekat bawah mata, kelopak mata ni, dia rupa macam ni. Ha, yang ni barulah sihat. Minyak boleh keluar. Kalau putih-putih macam ni, maksudnya tersumbat. Kalau tersumbat, radang, inflame. Pernah dengar penyakit blepharitis? Blepharitis terjadi apabila gland tadi tu, meibomian gland tu, bengkak dan mengakibatkan merah kita punya kelopak mata. Dahlah merah. Mata berayak, duk berayak basah tapi mata kering. Yalah, meibomian gland kita tersumbat. Tak ada minyak. So, macam mana berbola mata korang nak lembab? Soalan, apa beza blepharitis dengan ketumbit? Ketumbit, kalau ada satu gland ataupun dua gland tersumbat dan melibatkan bakteria. Staphylococcus aureus, nama bakteria tu. Kalau blepharitis, blepharitis berlaku apabila meibomian gland tersumbat sahaja. Dia tidak melibatkan infection. Tak melibatkan kuman pun. Apa kerap kena blepharitis ni? Korang yang kerap pakai contact lens. Bukan tak boleh pakai contact lens. Cumanya hati-hati. Sebabnya contact lens akan kacau penghasilan minyak oleh meibomian gland. And contact lens selalu kalau kau perasan kan, dia akan menyebabkan korang kurang blink. Yes, sebab tu kadang-kadang korang perasan, kalau beli contact lens murah, mata jadi dry. Tu antara punca. And satu lagi, yang naik motor, mata kan hadap angin kan. Lah, mata jadi kering, boleh menyebabkan tersumbatnya meibomian gland. Hati-hati. And office worker, 24 jam duduk menghadap laptop. Yang ni pun sama je. So korang kena restkan mata korang. Kalau macam ni apa nak buat? Cara kampung akan tuam dengan kain panah. Tuam, tuam. Kan betul? Tapi ada satu cara lagi, dia lebih moden, pakai eye patch. Yang bestnya pasal eye patch ni, dia guna tenaga infrared untuk panaskan kawasan patch ni, akan panaskan kawasan mata dan akan improve blood circulation pada mata. Apa ni overclaim? Dia buat clinical study weh. Antara adjunct terapi rawatan untuk blepharitis, dia berguna apa? Dia berguna ni, eye mask ataupun eye patch yang ada infrared. So, ini antara satu teknologi baru weh. Teknologi baru guna infrared, ada clinical study, dapat approval daripada medical device authority Malaysia. So eye patch ni bukan overclaim. Memang sesuai pun untuk mata. Sesuai sangat untuk orang yang ada masalah blepharitis ataupun korang nak elakkan blepharitis berlaku ataupun mata korang terlalu penat, eye fatigue lah kan. 24 jam punya menghadap telefon, menghadap gadget, menghadap laptop, eye strain semua tu. Aku sangat recommend korang pakai far infrared eye patch by Proxima ni. Sesuai sangat pakai time nak tidur. Panas kawasan sini tu. Kawasan macam relax je mata.